Jangan kau kecewa karaku lagi. Aku gak mau menderita lagi. Kalau ingkari janji, aku gak mau kebawa emosi. Jangan biarkan aku sakit hati karena ingkari janji. Hai, ketemu lagi dengan Aidul Fikri di sini, dan hari ini aku masih ditemani sama Api. Ibu kau lagi batuk. Hei, gak ada yang di sini. Batuk Pak Haji. Iya. Pakai beginian. Hei, bukan. Apa kabar kalian semuanya, para subscriber aku dimanapun kalian berada? Yes. aduh. Emosi banget deh ya, jangan sampai kalian perhatikan ya, kita semua nih ya. Semoga kalian semuanya sehat ya, gak kayak kita ya, sakit ya, yang lagi sakit. Terus Bu, yang sehat tetap sehat deh. Jaga kesehatannya buat semuanya. Karena kali ini kita akan lanjut lagi ngerasin Onyo It My First Concert bersama, Kakak Slank. Kali ini nih lagu Orkes Sakit Hati. Iya. Orkes Sakit Hati. Ini lagu-lagu Slank ini memang lagu-lagu penyanyi dangdut kalau off air. Yes, pasti lagu-lagu Slank kita kali ini. Pasti ada. Banyak banget dah lagu-lagu Slank yang bisa dan pasti pecah banget di panggungnya. Semua pasti bisa nyanyi. Kemarin Onyo udah pecah lagu pertama sama Kakak Slank. Ini dilanjut lagi lagu Orkes Sakit Hati. Apakah bakal tambah pecah lagi nih suasananya? Seperti apa kelanjutannya? Kita tonton ini, gak usah panjang lebar. Onyo sama Kakak Slank nyanyi lagu Orkes Sakit Hati. Yuk, biar aku sama Kak Edo gak sakit hati, kalian pencet tombol subrek ini ya kan? Iya, kita tunggu ya subrek. Langsung kita Orkes Sakit Hati. Onyo sama Kakak Slank. Ini masih lanjut ya dari kemarin ya? Yes. Oh, panas. Oh, wow. Ini adalah salah satu trik buat penonton berteriak di stres. Betul. Oh, benar baru ngomongin udah teriak orang ya. Langsung kami. Memang saya tak asal juga ya kalau gitu ya. Gak usah yang rapi-rapi ya, amat. Betul. Kayaknya mulai panas nih. Yes. Mulai berlari-larian ya. Roman-romannya nih. Loncat sini. Udah mulai penyanyinya makin panas, penonton makin panas. Bumi ini makin panas. Mulai. Gak pernah ketinggalan ya interaksi sama penontonnya. Betul, selalu di semua lagu ada interaksinya. Sini Kakak enak banget ya, sendiri-sendiri banget gitu. Gak yang harus jaim-jaim manjur kakaknya gitu ya kan. Asik.
suka banget tau kalau ngeliatnya tuh gayanya asik banget ya. lepas langean beda gitu sama yang waktu sama Nasar kemarin, yeah. Sama Lesti Kone beda, yes. Gitu, yes. Asik. Mantap banget sumpah. Belok ini enak banget ya. Gila. Mantap, gila ini mah. Janji. Ngebelok ini enak banget dan yes. Kayak berbicara, yeah. Gitu gak sih? Bener banget. Seru banget kayak seru berbicara banget. Aja gitu, gak kayak orang nyanyi yang yes. Tertata rapi gitu. Bener. Tapi ini kayak ngomong nadanya bener, nah. Enak banget sumpah. Sumpah yes. Enak banget. Ini kalau udah penyanyi aslinya nyanyi, yeah. Udah makanannya. Gue pikiran aja nih benar-benar kayak Jaden Smith gitu. Iya. Sumpah aku sini tuh mikirin aja nih, kok kayak ngeliat Jaden Smith. Jaden Smith ya. Dia tahu tiba-tiba aja swing Jaden Smith, swing Jaden Smith itu di otak kepala aku tuh. Betul. Jaden Smith pakai kilaunya kayak gini, yeah. Kaos kayak gini. Janji. Berjanji. Hehehe. Oh, jadi gitu nih. Ya kan kepalanya terbaik-baik juga. Hah? Udah. Ini kok kayak bentar. Ini lagunya kayak bentar. Enak gitu. Kenapa itu bu? Kenapa itu bu? Kenapa cuma sebentar ya bu? Apa bu, masih lanjut? Bu, kayaknya masih ada masih lagu lain. Lagu lain ya, tapi kok lagu ini kok kayak pendek banget perasaannya ya. Gak sih? Apa kita terlalu enjoy? Gak tahu. Karena ya kan? Berapa menit ya lagu tadi ya? Cepet kali. Ini lagunya cepet banget rasanya. Iya. Kita lagi menikmati. Tiba-tiba kakak berbalik badan. Aku pikir tadi ngasih kode bakal lanjut gitu, iya. Sumpah. Kalau penyanyi itu kan kalau balik badan ke pemusik antara dua nih, minta di stop atau lanjut lagi nih, karena masih asik nih lanjut lagi gitu kan. Terus gimana malah balik badan? Kok musiknya? Kok udahan gitu. Nah ini ya kan. Ya kentang nih lagu kentang ini. Banget, lagu di lagu ini kentang banget sumpah. Kentang ya. Sumpah. Bener-bener belum terlalu kebakar, kita udah disuruh udahan. Iya bener-bener masih. Ya gak tau mungkin ini pemanasan untuk lagu selanjutnya, yeah. Karena bakal ada lagu selanjutnya, yes. Lagi gitu. Kita tunggu aja lagu selanjutnya, lagu apa? Yes! Jadi biar gak ketinggalan, kalian pencet tombol subscribe-nya, yeah. Ya kan? Yeah. Oh, jangan dinyalain dan juga share, yeah. Semua sosial media, yuk, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye! Bye-bye.